Ming. Bunda gimana? Bunda gimana-gimana? Ya enggak gimana-gimana, Bunda mah tetap begitu. Iya, kan Bunda enggak suka tuh. Ya kamu jangan bilang sama Bunda. Ya tapi Ayah mau cari yang mulus. Mulus? Ya, yang cantik. Yang tinggi. Yang ya sedikit high lah gitu. Gimana menurut Teteh? Ya kalau Teteh mah sok aja ikut Ayah lah sebenarnya. Mah kan Teteh ikutin perasaan Bunda. Ayah juga bingung sih gimana ya caranya ya. Kalau poligami berarti akan makin banyak anaknya kan. Aku cuma minta persetujuan aja dari Teteh. Ya. Boleh enggak poligami? Gitu. Kalau Teteh mah setuju-setuju aja lah. Syukur alhamdulillah lah. Gitu. Teteh mah enggak masalah lah pokoknya. Tinggal kebunnya. Ya, ya justru itu. Ayah juga gimana cara ngomongnya ya? Ya udah nantilah Teteh cari caranya gimana ngomong ke Bunda. Oke. Okay. Ya udah, Ayah mau nyapu dulu ya, bentar ya. Oh, Putri aja yang cabut. Udah berarti itu yang nyapu dulu lah ya. Iya, iya. Kotor tuh dari situ tuh. Kamu harus cari cara ya, bagaimana ya caranya supaya Bunda menyetujui Ayah melakukan poligami. Poligami. Ya. Ya. Oke. Waktunya untuk memasak spaghetti bolognese bersama anakku yang perempuan ini yang paling cantik sedunia. Jadi dibantuin sama Teteh. Ya. Ini tuh spaghetti ini kesukaan Ayah ya. 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 Benar kan? Ya. Soalnya aku baru sebulan loh. Benar. Benar aja deh. Benar. Ya udah. Step pertama rebus spaghetti. Rebusnya tuh gampang. Kita udah cuci tangan ya. Ya, kita udah bersih. Jadi sini udah ada air. Udah ada air direbus. Yang sudah melebep-melebep. Ya. Terus kita masukkan di sini tuh. Salah, Bunda. Emang harusnya gimana? Nanti dia meleleh sendiri. Meleleh-meleleh ya, jatuh. Gitu. Oh iya ya, biar estetik ya. Iya. Tuh, kita masukin di sini. Yang ini nyalain. Ngapain? Kita numis. Oh iya, tumis dulu ya. Jadi guys, ini bahan-bahannya gampang banget ya kalau bikin spaghetti ini tuh karena cuman mana ini? Cuma butuh apa tadi ini? Spaghettinya ya kan pasti dong. Terus bumbunya kalian bumbu bisa instan. Bumbu instan kalian bisa dapetin di supermarket terdekat. Oke. Okay. Masukin bawang putih, bawang merah. Iya. Belajar. Boleh. Jadi ntar kalau udah nikah sama ini semua ya. Sama si Anu. Anu bisa masak. Harus, harus. Seorang perempuan itu harus bisa masak untuk suaminya. Plating deh nih tuh. Di sini gimana? Itu langsung aja kamu taruh di sini nih di atasnya. Jadi bentuknya cantik. Oke. Sini. Sama Bunda. Bunda ya. Berat ya. Berat. Manja ya semua ya. Nyata guys. Nah, ini langsung di plating ya, Mbak. Iya. Siapa gitu namanya Teteh siapa? Iya, rumah warna kuning, merah, enggak tahu lah lupa. Itu enggak sih? Masa apa istrinya banyak. Terus tiba-tiba ketahuan gitu. Ketahuan kalau ternyata istrinya banyak. Oh, jadi apa sih namanya, Pak? Apa? Poligami. Poligami ya? Iya.
kok gitu? Berarti gak jujur dong? Gak tau, cuman bener-bener bilang, ada berapa lima? Masa? Terus gimana Ben kalau misalnya kayak gitu? Terus tiba-tiba ayah punya istri banyak, coba bunda bayangin tiba-tiba plek kepergok. Enggak, amit-amit. Kamu juga gak mau kan? Gak mau. Iya makanya amit-amit. Seru juga ya. Iya kan? Tiba-tiba, Tete sih ngebayangin jadinya. Tiba-tiba ayah punya istri banyak gitu. Amit-amit jangan dibandingin, jangan dibandingin. Stop, amit-amit. Ya jangan sampai. Udah gak usah bergaul deh sama sana. Kenapa gak bersyukur apa kayak gimana? Kamu gak kasihan sama aku? Aku udah 12 balikan sampai lantai 3 loh. Ini, kan kita bikinin buat ayah. Sen, kamu lihat galon aku gak? Gimana? Kamu gak tau gak dikit ya? Ini udah ada di sini galon? Ada, udah. Aku simpan di situ aja. Iya. Panggil ini, coba-cobain. Kamu lagi ngomongin siapa sih? Ngapain aku ya? Kamu bilang kayak cek kan? Lihat masa rusak gini? Ya kan punya kamu, Teh? Ikan? Hah? Ini jangan-jangan yang korban. Ini punya siapa sih? Gak tahu. Ini kan harusnya ngomongnya di sini kan? Di situ. Kan ini jadi. Aku mau ke tukang jahit dulu ya. Tukang jahit ini. Iya tuh. Ini. Ayah, coba ini nih. Ini kita aku masak habis bikinin apa? Buat ayah. Masak apa kan? Ini. Oh, bikin apa? Pasta. Yes. Spaghetti. Boneka tadi mana? Ini. Gitu. Siapa yang masak? Kita berdua. Benar. Nah, iya dong. Nah, kalau masakan ini enak, nanti aku kasih hadiah. Kita liburan ke Bali. Bawa baju aja lah. Bawa baju. Aku lagi sepi sekarang nggak bawa baju. Ya udah. Tapi Maldives lebih enak sih saya. Kalau Maldives mah buat honeymoon. Masa honeymoon. Ini kok nggak bisa diambil-ambil gini? Udah pakai garpu dong, aduh. Bi, ambilin garpu, Bi. Di mana lagi? Aku tahu, di dalam kalau garpu kita. Jangan sayang, jangan. Rusak dong. Panas beneran. Teksturnya udah pas banget. Kemanisan. Kemanisan. Bukan sebenarnya bukan kemanisan, ini bumbunya ini belum diaduk. Ini sosisnya bikin sendiri loh sayang. Yang di kulkas. Di kulkas aku nyimpen sosis satu. Oh sosis sama nugget yang bulat-bulat itu. Sisa dua kemarin. Kamu ketawa gitu sih gimana? Enak kan? Enak. Ya udah kita makan di sana yuk, di meja makan yuk. Mana? Bawa. Aku mau ngobrol dulu sama Aji nih, paling penting. Kenapa? Sama jantan. Oh gitu. Sharing ya. Oh, sharing okay. Antar lelaki. Hah? Ini sharing enggak sama lelaki lah. Kamu juga sering-sering sama si Lea, teman kamu. Aku enggak boleh dengar. Gimana? Aku enggak boleh dengar. Aku dengar kamu kalau kamu lagi sharing sama dia ya, enggak kan? Ya tapi kan aku mau dengar coba. Aku pernah gak mau dengar kamu lagi sharing sama si Bolo lagi ngobrol. Tapi kan kamu juga kepo. Yaudah ikut ah. Ya mau ngapain sharing udah, apa? Udah gak usah nanti. Ya, sama dulu ya. Terus ini gak dimakan. Kenapa jadi debat ya? Hah? Enak kan? Enak. Enak. Ya udah, ini kamu abisin sendiri. Aduh, serem juga. Ini perasaan masuk buat ayah. Bunda!
Ini makan sendiri. Kenapa, ada apa? Kok pada gelisah begitu? Enggak sih, Pak. Jadi ya sebetulnya sebelum kerja di sini saya kan punya cita-cita dulunya gitu, Pak. Berarti kalau Anda sebetulnya ada salahnya dong. Bukan betul dan salah. Jadi sebetulnya saya paham. Kalian itu ya pernah punya cita-cita dan impian yang tinggi. Betul, ya, Pak. Iya. Jadi saya dulu, emang kamu apa cita-citanya? Dulu saya ini pengen menjadi seorang tentara, Pak. Sebelum saya ditato. Iya. Ini karena frustasi. Frustasi. Iya, Pak. Berarti gagal dong kamu. Gagal. Sudah masuk ke tentara. Sudah masuk saya udah latihan. Cuman pada saat itu saya gagal. Saya dulu pengen jadi angkatan laut, Pak. Angkatan laut. Terus iya. Kenapa? Kok bisa gagal? Gagal, Pak. Saya nggak bisa berenang. Iya, betul. Pasti angkatan laut mah harus bisa berenang. Itu dia, Pak. Gimana nanti kalau misalkan ada perang harus nyelam ke bawah, iya, kacau. Iya, namanya juga angkatan laut, ya gagal gitu. Kamu cita-cita apa dulu? Sama kebetulan, Pak. Bisa sama ya? Iya, makanya. Saya juga dulu mau masuk tentara, bilang itu. Tapi kalau saya lebih suka angkatan darat, Pak. Wow. Akhirnya gagal dong. Gagal, makanya saya kerja di bapak. Masalahnya iya. Apa? Takut suara tembakan kalau saya. Iya, kalau dengar suara ayam-ayam suka gitu. Enggak boleh begitu katanya kalau tentara. Tentara boleh rata, harus gagal. Iya. Tapi ini antara secara sadar dan tidak sadar. Iya. Kenapa cita-cita kita sama ya? Wow. Iya. Bapak juga? Saya dulu juga cita-cita tuh pengen jadi seorang tentara. Malahan saya sudah didaftarkan sama bapak saya. Waruk itu kan kuasa itu angkatan laut. Jadi di masa saya ada turunan. Oh, iya. Bapak saya gagal. Akhirnya disuruhlah saya, udah kamu yang meneruskan biar kamu yang jadi tentara. Tentara. Angkatan apa dulu, Pak? Angkatan udara. Oh. Iya, oh iya Waruk juga angkatan udara. Ya. Tapi ya gagal lah sama. Makanya jadi gagal, pelawak. Ya? Kenapa gagal, Pak? Karena pada waktu itu saya enggak bisa terbang.